Real Madrid mempertimbangkan untuk mempertahankan Kepa. Masa depan Andri Lunin adalah salah satu topik pembicaraan utama di Real Madrid menjelang bursa transfer musim panas. Setelah musim yang luar biasa, pemain internasional Ukraina ini telah menjadi prospek yang menarik di bursa transfer dengan beberapa klub top Eropa mengincar jasanya. Lunin pada bagiannya masih bungkam tentang masa depannya. Namun ada kemungkinan dia akan meninggalkan Real Madrid, apalagi Thibaut Courtois kemungkinan akan kembali menjabat sebagai kiper utama klub. Kemungkinan keluarnya Lunin menimbulkan diskusi apakah Real Madrid akan mempertahankan jasa Kepa Arrizabalaga yang masa pinjamannya akan berakhir pada akhir bulan. Dalam perkembangan besar-besaran nampaknya Madrid akhirnya mempertimbangkan kemungkinan untuk mempertahankan jasa Kepa jika Lunin meninggalkan klub. Menurut Sergio Gomez, Madrid menilai Kepa cukup tinggi dan tertarik untuk memperpanjang masa pinjamannya untuk satu musim lagi. Klub menghargai pengaruh sang kiper di ruang ganti serta profesionalisme yang ditunjukkannya. Penerimaan pemain Spanyol itu atas perannya sebagai alternatif Courtois merupakan faktor yang menarik bagi Madrid. Terlebih mantan kiper Athletic Club itu merupakan sosok yang populer di ruang ganti dan dicintai rekan satu timnya. Oleh karena itu Los Blancos yakin akan menjadi pilihan yang lebih masuk akal untuk mempertahankan Kepa daripada mencoba peruntungan di bursa transfer. Bagaimanapun seorang penjaga gawang baru mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi tinggi Madrid. Namun tujuan utama Madrid adalah mencoba meyakinkan Lunin untuk tetap di Santiago Bernabeu. Jika upaya klub berhasil, Kepa mungkin tidak punya pilihan selain kembali ke Chelsea. Alfonso Davies kian dekat gabung Real Madrid. Kedatangan Kylian Mbappe telah mengangkat skuad pemenang Liga Champions UEFA Real Madrid ke level yang benar-benar baru, tetapi Los Blancos tampaknya belum puas dengan skuad tersebut. Target selanjutnya adalah Alfonso Davies. Alfonso Davies sudah lama menjadi incaran para pemain berbaju putih, dan terlihat jelas bahwa mereka terus mengincar bintang Bundesliga tersebut. Kedatangannya dinilai diperlukan untuk memperkuat posisi bek kiri dan menambah kekuatan serangan. Namun Bayern Munich tidak memberikan kemudahan bagi Merengues untuk mengontrak superstar Kanada itu dan meminta 50 juta euro untuk transfer tersebut. Namun Real Madrid telah menetapkan batasnya sebesar 30 juta euro. Kini menurut laporan dari Cadena SER, berita seputar transfer Davies mulai meningkat lagi. Outlet Spanyol menyampaikan bahwa Bayern Munich telah menerima kenyataan bahwa sang pemain tidak mau menerima proposal perpanjangan kontrak mereka dan dengan demikian telah menarik tawaran mereka dari meja. Pertemuan antara Bavarians dan Real Madrid akan dijadwalkan dalam beberapa jam mendatang untuk membahas potensi transfer. Pihak Jerman berharap Florentino Perez menaikkan tawarannya, namun presiden klub tidak berniat mengubah pendiriannya. Idealnya Real Madrid dan Bayern Munich segera mencapai kesepakatan dan melihat sang pemain mengenakan seragam putih musim depan. Namun peluang terjadinya situasi seperti ini sangatlah kecil. Kesepakatan bek sayap di Jerman akan berakhir pada musim panas mendatang dan itu selalu dianggap sebagai keuntungan yang dimiliki Real Madrid dalam negosiasi. Bagaimanapun sang pemain bisa pergi sebagai agen bebas musim depan dan ini akan menjadi kerugian besar bagi The Bavarians. Namun kini Bayern Munich nampaknya tak gentar dengan situasi tersebut. Jika Real Madrid tidak menaikkan tawaran mereka dan memenuhi 50 juta euro yang mereka minta, mereka akan mempertahankan Davies selama satu tahun terakhir dan melepaskannya dari kontraknya musim panas mendatang. Tentu saja itu bukanlah hasil yang buruk bagi Los Blancos karena mereka memiliki Ferland Mendy untuk menggantikan posisi tersebut musim depan. Terlebih lagi mengontrak Davies sebagai pemain bebas transfer dalam waktu satu tahun akan menjadi sebuah pencurian yang sulit dipercaya. Real Madrid hampir menyelesaikan kesepakatan untuk Franco Mastantuono. Dan kesepakatan ini diyakini hampir pasti terjadi.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Santiago Solari, mantan pemain dan manajer Real Madrid, berperan penting dalam proses ini. Ia berhubungan langsung dengan pimpinan River Plate tempat Mastantuono bermain saat ini. Disebutkan bahwa mereka telah mencapai kemajuan yang signifikan dengan Mastantuono. Gelandang muda tersebut menunjukkan potensi besar dan Real Madrid bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka bergerak maju dengan percaya diri dan hati-hati memastikan tidak melakukan kesalahan. Real Madrid telah memastikan bahwa mereka mendapat informasi lengkap tentang perkembangan apapun terkait bintang baru River Plate. Juni Calafat dan Solari masing-masing bekerja di bidangnya masing-masing telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Meski kesepakatan akhir dan keputusan untuk melanjutkan penandatanganan belum tercapai, semuanya menunjukkan bahwa keduanya sudah sangat dekat. Klausul rilis Mastantuono adalah 45 juta euro dan tidak seperti banyak pemain muda lainnya, ia bisa segera pindah ke Eropa karena ia memegang paspor Italia yang memungkinkannya bermain pada usia 16 tahun. Namun Madrid belum berencana memasukkannya ke dalam tim mereka dalam waktu dekat. Sementara itu River Plate masih mempertahankan Mastantuono dan memaksimalkan bakatnya. Ignacio Vilarul, wakil presiden River Plate, telah mengakui di masa lalu bahwa mereka belum menerima tawaran nyata untuknya. Mastantuono di usianya yang baru 16 tahun, sudah menjadi pemain penting bagi River Plate, klub yang bersaing di level tertinggi. Pada tahun 2025 tim akan mewakili Argentina di Piala Dunia Antar Klub. Meski usianya masih muda, Mastantuono sudah mencatatkan 18 penampilan untuk tim utama River Plate dan juga pernah debut untuk timnas U20 Argentina. Penampilannya sejauh ini membedakannya menunjukkan bahwa ia memang memiliki bakat istimewa. River Plate sangat ingin membinanya selagi bisa mengetahui bahwa masa depannya akan segera membawanya ke salah satu klub top Eropa seperti Madrid. Jose Lu yakin Kylian Mbappe bikin lini serang Real Madrid makin mematikan. Pemain Real Madrid Jose Lu percaya diri lini depan timnya kian produktif dengan kehadiran Kylian Mbappe, sebab pemain itu punya kualitas dan syarat dengan pengalaman. Sebagaimana diketahui, Los Blancos julukan telah berhasil memboyong pemain asal Prancis itu dari Paris Saint-Germain, PSG, untuk musim depan. Kylian Mbappe mendapatkan kontrak jangka panjang dari tim asal Spanyol itu, yakni 5 tahun. Jose Lu mengatakan lini serangan Real Madrid akan makin berwarna dengan kehadiran Mbappe. Jadi timnya akan banyak pilihan saat ingin memainkan pola permainan menyerang. Dia bisa menjadi pemain ikonik bagi klub. Real Madrid akan memiliki solusi yang lebih ofensif, kata Jose Lu dilansir dari Tuto Mercato. Pemain asal Spanyol itu mengatakan kehadiran Mbappe pun membuat tim pelatih makin leluasa menyiapkan skema bermain Real Madrid. Pasalnya timnya dihuni pemain-pemain berkualitas yang pasti punya pengaruh besar saat turun laga. Semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin baik, katanya. Jose Lu mengatakan setiap musimnya Real Madrid memang dihadapkan jadwal padat, yakni kompetisi domestik dan Eropa. Jadi dia nilai skuadnya. Jadi, timnya butuh komposisi skuad cukup agar para pemain terhindar dari cedera karena terus dimainkan. Akan ada banyak pertandingan dan kompetisi. Cedera, Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, tukasnya.